Halo semuanya, balik lagi di Bima Arema Channel bersama saya Bima. Di video kali ini saya ingin berbagi beberapa tips dan trik mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan lebih di cabang Tahukon dan juga cabang Mars. Seperti yang terlihat, ada cabang Tahukon dan juga cabang Mars. Kedua cabang ini merupakan dua cabang penghasil peridot, bisa digunakan untuk menukar atau membeli cabang luar negeri maupun lintas dimensi. Dan kali ini saya ingin memberikan beberapa tips dan juga trik bagaimana cara untuk sukses di salah satu atau kedua cabang tersebut. Kita kunjungi salah satunya, yaitu cabang Tahukon. Oke, seperti yang terlihat, penghasilan yang saya dapatkan hari ini yaitu 2,5 triliun dan penghasilan total saya sudah mencapai 115 triliun. Dan kita mulai saja langsung bagaimana cara untuk sukses di cabang ini atau cara mudah untuk mendapatkan uang di sini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ini merupakan pendapat pribadi yang bisa saja salah maupun benar, dan apabila teman-teman memiliki informasi atau trik lain bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan ini trik berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi kalian bebas boleh mengikuti atau tidak. Oke, langsung saja di trik yang pertama, kita ke bahan dan lihat ada rempah-rempah ajaib. Nah, kita atur rempah-rempah tersebut. Nah, di sini saya sudah lengkap ya, 25 dari 25 rempah-rempah. Rempah-rempah ini bisa kita dapatkan secara gratis melalui fitur tambah rempah. Di sini kita bisa mendapatkannya secara gratis dengan membuka peti harian seperti ini. Dan di peti ini kita juga bisa mendapatkan peridot paling banyak minimal 5 dan paling sedikit mungkin 1. Oke, kita cepetin aja biar tidak kelamaan. Oke, dan ini harga peningkatannya cukup signifikan ya, yaitu 1500 koin. Ini sangat membantu untuk pemula atau yang sedang mulai cabang ini. Dulu waktu saya mulai-mulai sulit karena tidak ada fitur rempah. Sekarang dipermudah dengan adanya fitur rempah, jadi kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan di cabang ini. Oke, untuk yang kedua, kita bisa menggunakan ini dia, Let's Soja. Bahan ini bisa kita beli mulai dari pukul 4 sampai pukul 5 sampai 6-an. Karena saya merekam video ini belum pukul 4 sore, makanya ini tidak bisa saya beli ya. Bila teman-teman ingin mencobanya silahkan. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membeli bahan ini, dan apabila sudah terkumpul bisa dipercepat dengan fitur jam. Nah, jam ini sangat berguna sekali saat teman-teman sudah mengaktifkan atau membeli bahan ini, Let's Soja, karena penghasilan yang dihasilkan dari jam ini sangat cepat, yaitu satu hari. Itu sangat membantu untuk mempercepat penghasilan kita, atau kita bisa memperoleh penghasilan yang lebih tinggi minimal. Dan ini bisa didapatkan secara gratis melalui beberapa event tertentu, seperti contohnya event ini coming soon, atau ini ya, Mas Rizky dulu. Dan selanjutnya di cabang Mars,
Oke, seperti yang terlihat penghasilan saya hari ini adalah 24,7 triliun. Dan total penghasilan saya 359 triliun. Di cabang ini sebenarnya sangat istimewa karena tidak bisa mentransfer uang dari luar cabang. Seperti misalnya dari cabang Bandung ditransfer ke cabang Mars. Jadinya itu membuat para pemain sulit untuk mendapatkan uang lebih atau menukarkan uang ke peridot ya. Seperti contohnya seperti ini. Dan setiap kali kita menukarkan peridot, harga peridot di sini akan naik. Seperti contohnya saya akan membeli satu peridot ini seharga 327 triliun. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Kita dapat satu peridot. Dan saat kita ingin menukarkan lagi, dan ya tidak bisa. Dan di sini triknya juga sama ya. Kita bisa memakai fitur rempah-rempah ajaib dan juga memanfaatkan bahan ini, Aquaterra. Ini mirip seperti Lasioja tadi ya, cuy. Cuman karena di sini lebih gampang daripada dari cabang Tahukon. Karena di sini mendapatkan uangnya sebenarnya mudah, cuman agak-agak sulit karena kalau ditingkatkan mulai dari fitur-fitur seperti mobil itu lama-kelamaan mahal, cuy. Jadi ya kalau teman-teman sudah membeli Aquaterra ya tinggal di jam aja. Cuman kalau saran saya lebih baik jamnya dipakai di cabang Tahukon aja. Soalnya di sana lebih sulit daripada di sini. Oke, ini ada Justin, kita pencet aja. Oke, kita pencet. Oke, 448 juta. Dan Justin ini juga sangat membantu, cuy, untuk bisa meningkatkan penghasilan juga. Contohnya seperti ini, saya mendapatkan 448 juta dari hanya menjual tahu ke Justin. Cuman daripada menjual ke Justin ya, penghasilan sendiri biasanya lebih menguntungkan, cuy. Dan mungkin teman-teman bisa memakai ini, taku. Atau teman-teman sudah ada yang beli yang permanen mungkin seharga 50.000 atau dulu waktu 15.000 teman-teman udah pada beli. Oke, mungkin pedagang bisa mengaruhi, cuy. Seperti di sini banyak pedagang-pedagang yang bisa meningkatkan pembelian dari pelanggan. Contohnya guru. Bisa meningkatkan transaksi anak-anak sebanyak 5 kali. Ini sangat membantu ya, cuy, untuk bisa mempermudah kita mencari penghasilan di cabang ini. Cuman ini saya kurang satu pedagang ya, cuy, yang robot. Coba kita buka locker, barangkali kita hoki dan dapat. Dari dulu saya nggak pernah dapat, cuy. Sialan. Ayo, give me. Wah. Oh, ternyata kita belum hobi, coy. Memang susah dapetin pedagang legendary. Di spam sama pedagang yang kecil-kecil, coy. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau saran dan komentar, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, komen. Saya Bima Aryama, akhir kata, bye-bye. Dan jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu, yang di pojok.